gitaris di Melanie NPPK, edisional juga di Kokonatris. Oke, Bang Javier, ini lagi nyobain gitar apa nih, Bang? Ini gitar Vena. Vena gitar ya? Vena gitar. Oke, Bang Javier, coba dilihat-lihat dulu nih. Dari bodinya, lain-lainnya, boleh kasih komentar gak gitarnya kayak gimana? Gitarnya, neck-nya enak, bodinya juga koko ya, enak dipegang juga kayak begitunya. Model Telecaster ya, Bang? Telecaster. Oke. Okay. Ini pick up neck-nya P90, Bang. P90. Iya, P90. Menurut Abang pick up P90-nya kayak gimana sound-nya, Bang? Enak sih. Dibilang apa ya? Buat reggae ya, kalau gua sih suka main reggae, enak banget nih. Empuk ya, empuk banget sound-nya. Ah, kan banyak juga teman-teman yang mungkin pada bingung ini pickup P90 itu karakter suaranya kayak gimana sih? Nah, menurut Bang Javier, karakter suaranya kayak gimana tuh P90 itu? Kalau menurut gua itu P90 itu di tengah-tengah antara single coil dan humbucker. Oh, jadi nggak setebal humbucker? Iya, kalau menurut gua sih. Berarti nggak terlalu tipis banget juga ya? Iya, betul. Oke, oke, oke. Nah, ini penasaran pasti teman-teman. Ini kalau P90 ini digabungin sama bridge-nya single coil, kayak gimana sih suaranya sih buat Telecaster? Ini basically Telecaster model ya, Bang ya? Telecaster model. Wah, ini tele banget. Oke. Sekarang boleh gak Bang Javier cobain sound drive-nya kayak gimana sih? Drive ya. Enak, tebal banget. Enak, suaranya enak. Oke. Tadi kita udah cobain suaranya dari sound clean-nya, sound drive-nya juga. By the way, kita langsung direct langsung pakai Valeton ya, Bang ya? Iya, Valeton GP200LT. Oke, kita langsung direct langsung. Sound-nya kita udah dengerin sama-sama. Terus playability-nya menurut Bang Javier kayak gimana, Bang? Nyaman sih kalau menurut gua. Oke. Okay. Ini masih bawaan pabrik loh, Bang. Iya, ya, Bang. Masih ada plastiknya tuh. Tadi pas cobain sebenarnya masih ditarik-tarik masih, dulu. Iya, betul. Kita curing-curing dulu baru cobain ya, Bang ya. Iya, iya. Playability aman? Aman banget ini. Aman? Enak. Oke. Tadi udah cobain rasanya juga, soundnya juga udah didengerin. Iya. Menurut Bang Javier, ini gitar harganya berapa, Bang, menurut Abang? Abang lihat-lihat dulu aja, santai, dilihat-lihat, dimain-mainin, diterawang. Warnanya aja udah warna-warna mahal nih. Gold-gold gimana gitu ya. Terus dia ada bindingnya, Bang ya? Oh iya, ini ya, ya bindingnya. Ada bindingnya. Terus di belakangnya juga dia ada belly cup-nya gitu. Jadi enggak kayak tele tradisional ya. Iya, betul. Kayak strut-strut gitu lah ya. Nah, itunya tuh, Bang. Oke. Nah, material bodinya kalau si Vena ini pakai alder body, Bang. Oh. Mantap. Alder maple neck dengan rosewood fingerboard. Oke. Okay. Nah, menurut Abang, untuk gitar yang Abang lagi mainin, tadi udah cobain soundnya juga, lihat bentuknya, kira-kira di harga berapa gitar ini, Bang? Di berapa ya? 5-6 juta kali ya? Wow. Coba yakin nggak, Bang? Coba dilihat dulu, Bang.
enak banget sih pegangannya. Dan ini made in Indonesia loh, Bang. Wih, keren. Gitar buatan. Oh iya, ini ada. Ada tulisannya, Bang, ya? Iya, di belakang. Handcrafted in Indonesia. Dan harganya ini cuma 3.500.000, Bang. 3 juta udah dapat kayak gini ya. T90. Warnanya udah gitu, warnanya mewah banget. Harganya cuma 3.500.000, made in Indonesia. Gimana, Bang, setelah tahu harganya menurut Bang Javier? Gokil sih. Gitar keren, harganya murah. Ini kalau cocok sih buat pemula, mau yang profesional juga oke. Aman juga profesional ya? Aman ini. Nah, gini, Bang Javier kan sebagai session player juga, main di mana-mana, terus reguleran juga. Ya. Nah, gini, Bang. Menurut Abang, gitar ini udah cocok gak sih buat dibawa ke panggung? Cocok banget ini. Cocok. Aman. Aman? Aman. Oke, Bang Javier. Thank you ya. Boleh dimain-mainin lagi, Bang. Siap. Looper boleh nih, kasih looper. Asal.